Kini Indonesia. Kebijakan kantung plastik berbayar. Pemerintah sempat mengeluarkan peraturan untuk pengenaan biaya tambahan terhadap penggunaan kantung plastik di Bogor, agarnya larangan penggunaan kantong plastik masih terus dilakukan, sehingga menjadi inspirasi bagi kota lain, khususnya Bekasi. Kebijakan pengurangan kantong plastik agaknya sudah mulai menyebar di beberapa kota. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Jumhana Lutfi, mengatakan pelarangan penggunaan kantong plastik pada perusahaan retail akan mulai diberlakukan awal 2019 ini. Pihaknya sedang mematangkan aturan itu agar bisa diterima di masyarakat. Kini Indonesia, hebat!